Adoro. Algo de lujo, cabrón. Por la mapa. Tú. Uy. No, bueno. Salam Satu Hobi. Okay, assalamualaikum. Hai sobat-sobat semua. Okay, petang malam saya ada pasang 20 batang ubu di sekitar pok lama. Ini pok lama ni. Yang episod lepas disebabkan musim kemarau yang berpanjangan, jadi paya-paya di kawasan sini pun dah banyak lah mengering. Ni saya pasang 20 batang saja je ni. Saja-saja. Ni kita tengok lah. Kita tengok masih ada belut lagi ataupun dah tak ada dah kawasan ni. Ni pok mancing karuan ni, tapi tepi-tepi dia ada rumput-rumput yang cantik lah. Tengok lah. Ni spot-spot belut main lah ni kalau macam ni. Dulu hasil boleh tahan juga sini. Ni tak tahulah, lama dah ni tak mari. Ada. Alhamdulillah lah ada lagi. Allah. Ada lagi. Tak tahu kat dia ular ke benda. Tak. Tu buat gitu lah. Ekor. Tiga ekor bosku. Tu litoh sah. Litoh pada. Ni litoh ni. Oh, gemuk lah, gemuk lah ni. Ni. Lintah ni kalau member saya ni dia jual litoh ni. RM1 seekor. Buat ubat. Buat apa? Buat untuk kegunaan perubatan. Saya tak nak simpan tak reti, nak simpan nak hidup-hidup ni. Kita lepaskanlah. Kawasan ni ada 9 batang. Jom kita tengok semua. Sini. Ada, alhamdulillah. Oh, so lihat heh. Belut ke apa pucat je tu. Aduh. Pucat je. Okey. Letak dah. Kita tengok lain pula. Sini ada semua. Aduh.
Ini ada juga belah-belah pak ikan ruwe ni banyak. Belah ni banyak. Ni korek. Jadi ya. Weko. Jom kita tengok lagi ke depan. Ada. Tapi kecil. Dua ekor. Sini ada tak? Oh, ada. Ada ekor. Halus dia. Tinggal dulu. Ada ekor. Ada ekor. Tuh. Ya. Yeah. Oke. Okay. 9 batang. Asyik. Alhamdulillah boleh lah ni. Tak dekat 3 kilo. Jom kita tengok yang belah-belah luar pula. Ha, tepi jalan besar pun ada saya pasang. Tepi-tepi jalan dekat kebun orang. Ha, kita tengok belah luar lah pula. Oh, paksa lah. Kita pasang tempat-tempat gitu. Pasalnya paya tak banyak lah. Ha, habis musim lah belut ni. Kering habis. Okey. Jom lah. Ada. Oh, belut. Yang ni ada. Boleh kewal. Tak ada pilih lah. Tak ada ambil. Kita tengok seterusnya.
ya. Ah, beluk kau kau. Berat mana apa? Oh, berat weh. Ke lumpur. Sebab semalam tu sodok dalam lumpur. Beluk, beluk. Beluk. Sini. Malah nak pegang eh. Saya tuang je lah. Ha. Tuh, banyak. Nak tu ke? Oh, kuning lah. Yo kat belut sini. Okey lah. Kita tengok dekat tepi jalan besar tadi ada satu. Okey, go. Ni nak tuang dalam tu takut ular. Go. 2 ekor. Ada 3 ekor, 4 ekor gitu lah. Cari masuk? Haa. Ada lagi? Ada lagi satu. Last, ada lagi satu lagi last. Ada seko. Ada. Ada sini. Ha? Ada sini. Ada. Boleh ya. Ada empat. Ya. Ugh.
Alhamdulillah banyak juga hasil hari ni. Ya Allah. Jom kita tengok tempat yang last. Tempat-tempat macam ni je guys, yang masih ada air lagi. Air paya semua dah kering eh. Ini parit-parit je ni. Alhamdulillah ada. Aduh. Boleh tahan lah. Alhamdulillah. Okay. Okay. Jadi inilah semua hasil 20 batang. Repeat tempat lama. Tak, kita timbang dulu tengok berapa. Ni bang pun tak hidup dah. Okay, kita timbang dekat rumah je lah. Ni, kita tengok berapa kilo. Tapi saya rasa ni ada dalam 7 kilo ada ni. 7 kilo 20 batang. Alhamdulillah. Okay, gang, yang mana tengok video aku ni, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Dan saya rasa episod memburu belut ni saya akan stop dulu lah. Saya akan stop dulu sebabkan musim kemarau. Musim kemarau ni dia susah sikit. Jadi kita tempat yang kita nak pasang tu terhad. Jadi saya nak buat benda lain dulu lah. Mancing ke, menjala ke, bubu ikan sungai ke. Belum ni saya rasa saya nak stop sekejap. Okay geng, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana menyokong saya yang sentiasa apa ni, like video saya, yang share. Terima kasih banyak-banyak.